Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Hadratul kurama wal fudala, para alim, para ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz, wabil khusus yang kami hormati serta kami ta'zimi, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hamid. Kita doakan beliau semoga dipanjangkan umurnya. Yang saya hormati juga beliau Al-Habib Isa bin Segaf Hasni. Kita doakan beliau semoga diberikan barokah umurnya. Dan juga para ulama yang hadir, para kiai, para gus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takdim saya kepada para beliau. Dan juga yang saya cintai beliau Khodimul Majlis Syuban Lovers Pasuruan, beliau Agus Firdaus, Allahumma salli ala Muhammad. Semoga beliau senantiasa diberikan keistiqomahan dalam berdakwah, amin. Dan juga yang saya cintai teman-teman Syuban Lovers. Syuban Lovers mana aja ini? Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, siapa lagi? Mojokerto. Nah juga Syekh Hermania ya, yang hadir pada malam hari ini. Dan juga khususnya kepada Syuban Lovers Pasuruan, tepuk tangan untuk Syuban Lovers Pasuruan. Semoga di milad yang ketiga ini kita doakan Syuban Lovers Pasuruan menjadi lebih istiqomah, menjadi lebih kompak, dan juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Amin Allahumma amin. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena berkat hidayah dari Allah, kita bisa bermuajahah, bisa bersolawat, bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Karena berkat terutusnya beliau, kita bisa membedakan bainal haq wal batil, kita bisa membedakan bainal halal wal haram. Allahumma salli ala Muhammad. Oning matur iki. Pasuruan kantone ka matur iki. Anu. Oh, bahasa ya. Campur saja sudah ya, campur bahasa Indonesia sama Inggris Timur ya. Allahumma salli ala Muhammad. Oh, saya juga lupa ini sama tim hadrohnya ini. Tepuk tangan buat tim hadroh. Dan juga buat adik siapa tadi ini? Adik Fahmi, luar biasa. Allahumma salli ala Muhammad. Ini ada kabar duka teman-teman semuanya. Guru kita bersama Kiai Haji Hafidzul Hakim Nur, beliau tangannya patah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi itu ceritanya saya ada acara di Pasarepan Pasuruan, acara walimah. Beliau itu pas di depan saya mau ngetril gitu. Karena beliau itu memang hobi olahraga. Tapi ya apes kan enggak tahu ya kan? Akhirnya beliau jatuh dan tangannya patah. Kita doakan, kita bacakan Fatihah satu kali. Semoga beliau diberikan kesehatan dan juga segera disembuhkan tangannya. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin salihah bi niyati syifa. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim.
Suratul ladzin an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Grogi saya. Pertama kali ini. Tadi saya juga gitu, Bapak hadirin, ibu-ibu semuanya. Saya ini diundang di acara walimah gitu. Aneh. Saya ini belum nikah kok yang disuruh ceramah walimah gitu. Apa yang mau diceramahkan ini? Sedangkan saya enggak ngerti nih kawin gimana, nikah itu gimana. Loh emang masih jomblo kok saya ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Promosi sedikit. Siapa tahu ada yang nempel. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi saya grogi nih, benar serius grogi. Apalagi ada ukti-ukti di sini ini. Dan juga ada ukta-ukta ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sedikit ngaji sebentar ya. Kita enggak lama kok, insya Allah setengah jam. Hidup itu yang penting ada tiga. Kalau teman-teman sudah memegang tiga poin ini, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau kata abi saya tanya, abi, orang yang alim itu siapa? Jawab abi, itu al-alimu alladhi ya'malu bi'ilmihi. Orang yang alim itu orang yang mengetahui kepada suatu ilmu, kemudian dia mengamalkan kepada ilmunya, itulah orang alim. Orang yang banyak tahu tentang ilmu tapi dia tidak mengamalkan kepada ilmunya, berarti dia bukan orang alim. Kita mau enggak jadi orang alim nih? Mau apa enggak? Makanya ilmu yang didapat pada malam hari ini diamal. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, mak nyerangap sekali kok. Lali. Semangat ya, dari saking semangatnya luar biasa. Ada tiga poin yang paling penting dalam hidup kita, teman-teman. Mohon maaf Habib, ini kemuncan bahasa Inggris timura, wamatuwah abdinapun seporanah tak langkong cangkolang. Di Subban ini punya moto solat, solawat, sodakoh. Kenapa 3S ini penting ya? Jadi 3S ini penting. Salat, selawat, sedekah. Yang pertama salat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini bisa menjauhkan kita, bisa mencegah kita dari kelakuan yang tidak baik, dari kelakuan yang buruk. Itulah fungsinya sholat. Makanya kalau ada orang yang tambeng ya, kalau ada orang yang cengil, dibilangin sekali itu enggak bisa, berarti itu sholatnya perlu ditanya, perlu ditanyakan. Yang pertama adalah sholat, teman-teman semuanya. Kalau sholat kita sudah enak, kalau sholat kita sudah istiqomah sama Allah, kalau kita ketika hayya ala sholat gitu ya, hayya ala falah, hayya ala sholat, ayo kita sholat, dipanggil tuh dari masjid kan, dipanggil hayya ala falah, ayo kita menuju kemenangan, ayo kita menuju keberuntungan. Kalau orang mau beruntung di dunia, kalau orang mau beruntung di dunia maupun di akhirat, harus kalau orang mau hidup enak di dunia, harus kalau ada orang yang mau sukses di dunia dan di akhirat, harus sholat. Karena sholat ini kata ulama diibaratkan sebagai wadah. Kalau tidak tahu wadah, is the better ya, is the better, bahasa Inggris timurnya ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan semua amal yang selain sholat itu adalah isi, seperti halnya puasa, sodakoh, sholawat, dan juga amal-amal yang lain ya, itu adalah isinya. Dan sholat adalah wadahnya. Kalau sholat kita sudah bolong-bolong, percuma kita sodakoh,
percuma kita hadir majelis, percuma kita solawatan, bocor amalnya, akhirnya tidak ada sama sekali yang tersisa. Sampai kota pelkot cilanya, sampai tidak ada lagi yang tersisa. Itu gunanya tapi kalau sholat sudah kita istiqomahkan setiap hari, insyaallah Allah akan hidupkan kita dengan baik. Rezeki kita menjadi rezeki yang baik, yang punya masalah hidup diselesaikan oleh Allah, yang sulit dipermudah, yang mudah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya Jadi ingat, gak ada gunanya kalian pergi ke majlis solawatan mulai dari jam 6 habis maghrib sampai sekarang hampir jam 11 malam. Kalau kalian habis ini yang belum sholat isya, gak sholat isya, langsung aja leker, tadek guna nantar ke majlis tretan, sobung guna nah. Nikah sholat apa tidak malu nanti kita ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut dikunci. Bocil. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari di mana mulut dikunci. Gimana tadi dah, kok lupa saya dah? Allahumma shalli ala Muhammad. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan yang berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki yang bersaksi. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala nanti membagikan kita, kita itu dalam keadaan bisu, teman-teman. Bisu. Buih. Bisu. Tangan yang berbicara. Ketika ditanya oleh Allah, kamu bermaksiat, mulut ini mau bilang tidak, gak bisa, karena dikunci sudah sama Allah, dikunci. Maka tangan yang bersaksi, iya ya Allah, dia ini mulutnya sering ghibah, dia ini ya Allah tangannya sering memegang sesuatu. Apa itu sesuatunya? Ayo. Biasanya anak laki-laki ini kalau lagi ramai habis ini pulang mepet-mepet sama yang cewek-cewek. Aham. Habis itu digesek-gesekin. Ayo ngaku siapa? Hati-hati ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari di mana nanti mulut kita dikunci sama Allah, enggak bisa ngomong, enggak bisa ngelak, enggak bisa bohong. Tangan yang bersaksi yang mengiyakan adalah kaki. Ya Allah, si fulan atau si fulahana, si fulanah ini ketika di dunia begini, 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 dosanya ini, ini. Lalu kaki bilang, saya bersaksi ya Allah, tangan benar. Mau apa kita? Gak bisa kita ngelak. Lalu kita mau meninggalkan sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat adalah utama. Kalau kita mau orang itu hidup enak di dunia, maka istiqomahkanlah sholat. Bahkan kata ulama, kalau kita mau lihat orang itu baik atau tidak, maka lihatlah cara sholatnya. Kalau sudah cara sholatnya baik, insya Allah orang itu baik. Tapi kalau sudah cara sholatnya biasanya nih keburu, tidak tumakninah, biasanya orang itu keburu. Ya, kalau sholatnya sering lupa, biasanya orang itu pelupa. Tidak seperti aku yang tidak akan pernah melupakanmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Masuk Pak Eko. Jadi itu yang pertama, jagalah sholat, jaga sholat teman-teman, jaga. Ayo sama-sama kita jaga sudah. Ayo, sekarang ini banyak orang mati ya kan? Di rumah ini belum selesai 7 harinya sudah siaran lagi di masjid innalillahi. Sama di sini. Sama. Dan yang mati ada salah satu teman saya, teman seumuran sama saya, sekelas pas di MI dulu, sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi mati ini tidak menuntut umur. Bukan yang tua,
bukan juga yang muda, tapi tak tahulah siapa yang akan Allah cabut setelahnya, ya kan? Maka untuk berjaga-jaga, ayo kita jaga sholat. Ingat mati, teman-teman. Neraka ini enggak bohong. Allah nyiptain neraka ini benar ada. Dan neraka itu panas. Bahkan diterangkan di dalam kitab, api yang paling besar kobarannya di dunia ini itu masih apa ya, asapnya gitu. Kalau ada api yang paling besar di dunia ini, yang paling berkobar di dunia ini, itu masih asapnya api neraka. Lalu bagaimana api nerakanya? Ya, makanya jangan lupa sholat. Makanya habis ini setelah pulang majlis, yang belum sholat isya, sholat isya. Jadi yang pertama sholat, yang kedua sholawat. Ini sudah sholawat. Yahla baitin nabi, yahla sofa wal munajah, bakhit man habbakum, yadfar bima kan tamanna. Syair ini menceritakan tentang siapa ahlul baitnya Nabi, dzurriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, seperti hanya Habib, afwan bib, lupa saya, Habib Ahmad Muhammad, Masya Allah, Muhammad bin Abdullah, dan juga seperti Habib-Habib yang lain, beliau ini dzurriyahnya Nabi. Yahla baitin Nabi, yahla sofa wal munaja, wahai engkau yang punya suci, yang punya keberuntungan, kata syair ini. Lalu bakhit man habbakum, beruntung orang-orang yang mencintai ahlul bait. Yadfar bima qattamanna, dia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi orang yang cinta dengan ahlul bait, yang senang dengan ahlul bait atau dengan para habaib, apa yang dia inginkan selama di dunia bahkan di akhirat, Allah insya Allah akan kabulkan. Amin Allahumma. Jadi ayo kita sama-sama cinta sama ahlul bait ini, sama cucu-cucunya, apalagi sama Rasulullah sallallahu alaihi, Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus solawat? Lah ini bukan perintah saya, yang memerintahkan solawat ini Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, mak ketunduk kepi ini kapon. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah itu bersolawat kepada Nabi Muhammad, malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang berkumpul pada hari ini insyaallah semuanya orang-orang yang amin Allahumma, karena sudah mau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang menentang adanya majelis, nah ini. Kalau ada orang yang bilang, ngapain kamu ke majelis? Ngopi aja, main Free Fire sama gua. Mobile Legend. Pusreng dulu yuk. Ngopi dululah di PKL. Ngapain? Duduk punggung sakit. Enggak dikasih apa-apa. Seumpama kamu bilang, lo gue. Iya. Kalau ada orang yang menentang kita pergi untuk sholawat, berarti dia bukan orang yang beriman, teman-teman. Karena lafadznya jelas, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang iman sama Allah, yang iman sama Rasulullah. Kalau ada orang yang menentang kita pergi ke sholawatan, kamu bilang, kamu bukan orang yang beriman, brother. Gitu.
Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Namanya manusia ketika solawat sendirian ini males karena ada setan yang membisik, ya udah aku pergi ke majlis. Di sana banyak teman-temanku, di sana banyak juga saudara-saudaraku, di sana juga aku bisa lirik-lirik. Dari tadi nih kan lirik-lirik ke sana, enggak usah anu. Saya juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau di majelis aku tuh seneng. Kalau kamu enggak mau bersolawat, jangan halangi aku. Enggak apa-apa kamu kalau enggak mau bersolawat. Tandanya kamu bukan orang yang karena jelas ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang kalau ada orang yang menentang solawat dan majelis, berarti dia bukan orang yang jelas. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan mungkin ada yang bertanya, apa kak gunanya solawat itu? Apa gunanya solawat ini kok apa-apa solawat? Apa-apa solawat, apa-apa solawat? Hah? Allah berfirman dalam hadis kudsinya, laulaka laulaka ma khalaqtul aflak. Ai Muhammad maksudnya, laulaka laulaka ai Muhammad ma khalaqtul aflak. Hadis kudsi ini ya. Hadis kudsi ini maksudnya hadis yang tidak ada, firmannya Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, seandainya aku tidak menciptakanmu wahai Muhammad kekasihku, seandainya aku tidak menciptakan nurmu dari nurku wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta dan seisinya. Tidak akan ada yang namanya dunia, tidak akan ada yang namanya surga, tidak akan ada yang namanya neraka, dan tidak akan ada yang namanya janda. Gak ada. Kalau gak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, wallah ini teman-teman, bukan kata saya, kata Allah subhanahu. Maka kunci ingin hidup enak dan ingin mendapatkan apapun yang menjadi hajat kita, dengan cara menjembatani Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan kata ulama, inna salata ala nabi zawa'un likulli da'in. Sesungguhnya solawat kepada Nabi Muhammad adalah obat dari segala penyakit. Sekarang ini musimnya penyakit corona. Kalau kalian ingin sehat, jangan lupa olahraga dan jangan lupa bersolawatnya diniati untuk menjaga kesehatan agar kita dihindarkan dari virus-virus corona. Bisa teman-teman. Alamanawa solawat ini tergantung apa yang diniati. Ingin rezekinya lancar, disolawatin. Dunia ini tidak diciptakan kalau tidak ada Nabi Muhammad. Apakah kita hanya ingin sesuap nasi, Allah enggak akan kasih sama kita barokahnya solawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita pengen mobil, solawatin mobil itu. Kita pengen jodoh, solawatin jodohnya. Ya Allah, saya niat mensolawati jodoh saya. Semoga cepat bertemu dan digampangkan serta diberikan jodoh yang soleh atau solehah. Ala hadiniyah al-fatihah. Seumpama, bukan fatihah ini. Seumpama. Habis itu solawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Diniati untuk jodoh. InsyaAllah bakal punya jodoh yang soleh dan solehah. Apakah mungkin dari teman-teman ukhti Subhan Lovers ini pengen punya jodoh kayak Muhammad Nurul Syakban? Mungkin, maybe, mungkin gitu. Siapa tahu, bisa dilihat wajahnya ini Mas Syakban, dilihat wajahnya, disolawatin di hatinya, ya Allah jadikan dia jodoh saya. Enggak apa-apa. Enggak, Beb. Enggak apa-apa, ini keinginan. Jodoh enggak tahu, yang penting kita punya keinginan. Enggak apa-apa, masyaallah ya, beliau kalem, manis. Kalau enggak penting enggak ngomong, enggak kayak saya bobrok. Kalau saya ini tahu dah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi solawat ini obat dari segala penyakit
dan juga jurus dari semua yang kita inginkan. Kalau kamu pengen kaya, pengen hidupmu enak, pengen hidupmu kaya, barokah, manfaat, ilmunya barokah, manfaat, jangan lupa memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa sih kita enggak bosan-bosan nih sama salawat? Kenapa? Dari dulu gitu, dari zamannya Majapahit gitu semua, sampai sekarang salawat terus yang dibahas gitu. Kenapa sih kita enggak bosan-bosan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan nama Muhammad oleh kakeknya, yaitu Abdullah, Abdul Muthalib. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir, ceritanya ya teman-teman, Nabi Muhammad ini dibawa ke depan Ka'bah dan diumumkan kepada kaum Quraisy. Ya ahla Quraisy, fasammaituhu Muhammada. Wahai kaum Quraisy semuanya, aku kasih nama cucuku ini Muhammad. Dikritik sama orang Quraisy. Ya Abdul Muthalib, kakek moyangnya tidak ada yang nama Muhammad. Boyot-boyotnya tidak ada yang namanya Muhammad. Kenapa cucumu kau kasih nama Muhammad? Apa jawaban Abdul Muthalib? Kayyahmaduhu man fis sama wa man fil ard. Agar dia nanti dipuji oleh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya siapa sih yang enggak bosan selawatan? Apalagi sama saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mohon maaf ya teman-teman. Gitu. Apalagi sama solawat ya, bukan sama saya lagi. Apalagi sama solawat, sama Nabi Muhammad. Kenapa sih kita enggak bosan-bosan? Karena didoakan oleh Abdul Muthalib, fasammaituhu Muhammada kayyahmaduhu man fis sama wa man fil ard. Agar cucuku ini nanti dipuja dan dipuji oleh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka ayo kita semangat solawat. Barang siapa yang ingin hajatnya dikabulkan, maka perbanyaklah solawat kepada Nabi Muhammad. Makanya saya pernah berkata-kata begini, apapun hajatnya, solawat solusinya gitu. Apapun masalahnya, solawat solusinya. Enggak punya uang, solawat, kerja lagi. Jangan cuma solawat terus. Doa boleh, ikhtiar harus gitu. Kalau solawat terus ya, kalau kada cenuh tasbih itu kurang gila pas. Ah, komat paling roh itu uang. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi harus balance ya. Bahasa Inggrisnya harus balance, harus seimbang antara ikhtiar dan doa, antara solat dan solawatnya, antara usaha dan solatnya, harus harus insyaallah hidup kita akan enak nanti ya, amin Allahumma. Ini yang kedua, solat solawat. Yang terakhir ini adalah sodakoh. Luar biasa sodakoh ini, luar biasa. Suatu hari dulu ada cerita orang Indonesia yang bekerja ke Arab Saudi. Ini cerita nyata, kisah nyata. Saya diceritakan Gus Haji Habibul Hakim Nur. Jadi ada orang yang kerja ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Cek ruwet sekali bahasa Indonesia rek. Oh. Bahasa Madura apalah kah? Madura. Ini kan ini serasa dari luar kota nih kah. Ngak-ngak-ngakan. Campur pun ki. Jawa. Oh. Boten sakit kula menawi cewi sebut itu gimana. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi dulu itu ada seorang ibu baru melahirkan, bayangkan, baru melahirkan, anaknya masih umur beberapa bulan, kemudian anaknya ditinggalkan untuk pergi ke luar negeri mencari nafkah. Namanya orang baru terus Jan. Jongak celongak rap jong. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu apa yang terjadi? Karena baru melahirkan, mohon maaf, air susunya ini keluar terus. Bukan saya ini niat cerita jorok, enggak, ingin memotivasi teman-teman semuanya dengan sedekah. Air asinya, ada asi. Mocak susurnya terlalu ini ya. Astagfirullah. Assalamualaikum kok ya. Asi ya. Jadi air asinya ini keluar terus.
Setiap selesai melakukan kegiatan di tuan rumahnya itu, mesti dia ke kamar mandi lama banget. Lama banget. Akhirnya ditanya sama tuan rumahnya, sama apa namanya, bosnya gitu. Kamu kenapa setiap selesai kerja di rumah saya kok pergi kamar mandi itu lama banget, ngapain sih gitu? Gini bos, saya ini baru melahirkan. Di rumah saya punya anak kecil, namanya baru melahirkan. Saya ini air ASI kalau enggak dikeluarin sakit bos, katanya. Sakit air ASI saya ini. Nyok nyok, is the nyok nyok gitu. Macet denger lo pikiran jika nak. Ya Allah. Ebu saudara gue udah tanda. Tahu selialah Muhammad. Sakit, mungkin ibu-ibu yang sudah pernah hamil ketika melahirkan pengalaman kalau air ASI yang tidak dikeluarkan itu sakit gitu. Bara. Membara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Fokus ya. Habis itu apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Wes, fokus. Habis itu apa yang terjadi? Ngampul maren deh kok aku kah? Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu yang terjadi bosnya itu bilang, loh berarti kamu ini punya anak kecil. Iya bos. Iya pak, iya bu. Iya tuan, saya ini punya anak kecil di rumah. Saya ini orang tidak mampu. Saya ini keluar negeri untuk menafkahi anak saya yang baru lahir. Dan bosnya ini punya penyakit tumor stadium yang sudah tinggi. Bahkan penyakitnya oleh dokter tidak bisa disembuhkan dengan obat atau semacamnya. Hanya terapi tiap bulan, dan biaya terapinya menghabiskan biaya ratusan juta. Luar biasa kalau orang penyakit, makanya selagi sehat nikmati ya. Karena sehat ini adalah nikmat ya. Lalu apa yang terjadi? Bosnya ini prihatin sama ibunya ini. Aku kok kasihan sama kamu ini. Ya sudah kamu sekarang pulang. Gaji kamu selama 2 tahun, dia kan dikontrak kerja selama 2 tahun. Gaji kamu selama 2 tahun saya gaji sekarang juga. Ini tiketnya, ini bonusnya, uangnya kamu buat kerja. Sekarang kamu pulang, kamu penuhi kebutuhan anakmu, kamu jaga anakmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian ketika bos ini mau periksa penyakit tumornya, sudah waktunya check up. Ketika diperiksa sama dokter, penyakitnya hilang. Sampai dokter ini kaget. Kok bisa sampean ibu, kok bisa tuan, penyakitnya nih kok bisa hilang, apa obatnya? Enggak ada dok, yang saya ingat seminggu yang lalu, saya tidak berobat apapun, saya hanya bersedekah kepada pembantu saya, yang saya pulangkan dan saya kembalikan lagi kepada Indonesia, untuk merawat anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Penyakit yang sudah stadium sangat tinggi, yang menurut dokter sudah diprediksi akan tidak bisa disembuhkan, akan sudah tinggal sedikit umurnya, bisa hilang. Barokahnya apa? Barokahnya sodakoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas sadaqatu tudfi'ul bala. Sesungguhnya sodakoh ini adalah penolak bala. Ya. Apalagi sama orang tua. Mas-mas, mbak-mbak yang rajin sedekah sama orang tua mas. Kalau kamu sudah menjadikan orang tuamu seperti raja, rezekimu akan seperti raja mas. Kalau kamu menjadikan orang tuamu seperti budak, selamanya hidupmu akan seperti budak. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena tidak ada ceritanya orang yang sukses, tidak ada orang yang ceritanya bisnisnya lancar, tidak ada ceritanya orang yang alim, yang menjadi pendakwah luar biasa, terkenal di mana-mana, tanpa ada dukungan doa dari orang tua yang hebat di belakang. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka yang paling penting, selain kita sodakoh untuk menjaga bala tidak datang kepada kita, sodakohkan juga kepada orang tua kita. Ini ibu, ini bapak, cek otangin ring tuan nah. Bunyi semeri, oh ring tuan, nah yang otangin. Salang itaki tokarah. Oh, ibu.
Obu mbian. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan seperti itu, ya. Kalau bisa kita yang ngasih sama orang tua, sedekah sama orang tua, dahulukan orang tua. Apa yang menjadi kebutuhan orang tua? Penuhi. Insyaallah Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Ya, karena kalau kita sudah ngasih sama orang tua, ini ibu, ini ayah, Allah punya hutang sama kita. Dan pastinya Allah akan diberikan yang lebih, yang lebih, yang lebih akan berlipat-lipat nantinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi intinya hidup ini tiga sudah. Kalau kalian mau selamat dunia akhirat, sholat. Mau lancar hidupnya, aman semuanya, sholawat. Mau dapat syafaat Nabi Muhammad, sholawat. Yang ketiga, sodakoh. Mau lancar rezekinya, sodakoh yang banyak. Ya? Mana kosomalun min sodakotin, bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad. Wallahi, kata Rasulullah, sampai bersumpah Rasulullah ini. Mana kosomalun min sodakotin, uang yang dikeluarkan untuk sedekah tidak akan berkurang. Bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad. Akan tetapi bertambah, bertambah, dan bertambah. Semoga kita dijadikan orang yang ahli untuk bersedekah, amin. Semoga yang hadir pada hari ini dilancarkan rezekinya semuanya, amin. Semoga yang lagi sakit, mungkin orang tuanya di rumah lagi sakit, disembuhkan oleh Allah. Diangkat penyakitnya, disehatkan badannya. Semoga yang masih jomblo mungkin. Belum doa sudah amin dulu. Yang sudah, yang masih jomblo, yang saya juga didoain ya. Biar cepat dapat juga gitu. Amin, ya, ibu itu, amin, terima kasih bu. Semoga yang masih jomblo diberikan jodoh yang soleh dan solehah, amin. Semoga yang punya kesulitan dalam hidup, apapun kesulitannya, diberikan kemudahan oleh Allah. Semoga keluarganya yang tidak rukun, mungkin ada yang menikah di antara kita yang hadir, keluarganya tidak rukun, dirukunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang hadir masih belum punya anak turun, segera diberikan anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keturunan yang soleh dan soleha. Mungkin ada yang banyak yang tidak punya pekerjaan, anak-anak muda banyak tidak punya penghasilan, semoga segera diberikan penghasilan yang berkah, yang halal, yang banyak, yang tidak sulit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang menjadi hajat kita, hajatid dunya bil maisarah, semoga hajat dunia Allah permudah, hajatil akhirah bil maghfirah, dan hajat akhirat kita Allah memberikan pengampunan untuk kita, amin. Allahumma ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana budu ya kana sta'in suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim ladzina. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Seporan gue lagi bu, seporan gue lagi pak, kaki mudah, dua akin, mantra kelarah, mantra bisa jaga ateh. Bukan jaga hati buat seseorang, tidak. Tapi jaga hati biar tidak sombong, jaga hati biar tidak ria. Ya, dua aki gue lagi bu, dua aki gue lagi takut. Abah kik mudah. Kadang bawa ketika onjengan. Pas bulan aku umit nang dia ada. Ah, ria rasa tak dan tak orang kik buka meriah. Eko. Tak ram mereka tak bener orang yang gula. Lesa. Allahumma shalli ala Muhammad. Seporanah menampi pada kecangkolangan panapa mator. Moga-moga berarti yakin ilmu si barokah tor manfaat. Fa'funi alat takdir. Ingkar nali khutun aunisyanun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Doa oleh Habib